Nanti kalau yang punya pompa PCB juga bisa pakai pompa atau nanti pakai kompresor juga bisa. Jadi untuk pengisian anginnya banyak pilihannya ya kalau untuk jenis gedung ini. Makanya ini tuh jadi rekomend banget. Halo, transaksi hanya di dua nomor rekening yaitu di Ude Sukses Mulia dan juga di Muhammad Mas Rofi. Jadi selain di dua nomor rekening itu sudah pasti penipuan. Dan GSA Sport Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala penipuan yang mengatasnamakan GSA Sport kecuali di dua nomor rekening ini tadi ya. Oke. Sobat bediler semua, dimanapun sobat bediler berada, semoga selalu diberikan yang baik-baik ya sobat bediler, amin ya robbal alamin. Dan kali ini ketemu lagi sama saya CS Dita di channel YouTube-nya Grosir Senapan Angin. Dan di video kali ini saya ini lagi bawa senapan nih sobat bediler. Jadi senapan yang saya bawa ini adalah senapan jenis gejluk. Dan ini tuh lagi rame-ramenya dicari, terutama untuk para pemula yang sedikit ingin yang mulai perlahan-lahan ingin pakai senapan yang speknya lebih tinggi ya sobat bediler. Jadi kan untuk pemula biasanya kan pakainya kan uklik ya, jenis sub. Nah ini banyak banget yang dari sub beralih ke jenis gejluk. Nah ini tuh senapannya bagus ya sobat bediler, ini saya rekomend banget. Jadi setiap orang yang beli senapan gejluk selalu saya rekomendasikan untuk belinya gejluk Pasopati. Jadi ini bisa dilihat, ini merupakan produknya Pasopati sobat bediler. Dan untuk senapan ini namanya senapan gejluk Pasopati Popor Gamo ya, ini bagus banget. Dan untuk video kali ini saya mau ngajakin sobat bedilers buat tontonin uji tes ya, uji akurasi di setiap pengiriman GSA Sport Indonesia. Sebelum kirim kita selalu uji tes, kita uji fisik. Jadi nanti divideokan ya sobat bedilers dengan nama dari setiap konsumen, terus juga bakal dilihatin di zoom bener-bener ini apakah barangnya lecet atau enggak, terus juga nanti dilihat akurasinya. Jadi emang bener-bener dipakai, dilihatin dulu biar nanti ketika sampai di konsumen enggak ada kendala gitu. Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng uji akurasi dari senapan gejluk Pasopati Gamo manometer ini bareng-bareng. Ayo kita tonton. Pasopati Gamo, tarikan 5. 1 2 3 4 5 Suruh masuk. Suruh masuk ya. Oke. Okay. Oke, okay, dikunci. Bismillah. Yuk tenang. Oke, okay, siap, mantap. Wow, 1023 FPS. Mantap. Sekian, terima kasih. Tadi udah ya ditontonin uji tes, uji fisik, uji akurasi dari senapan gejluk dual power Pasopati Popor Gamo Mano ini. Jadi ini namanya, saya mohon maaf nyebutnya salah, jadi namanya gejluk DWP Pasopati Gamo. Nah yang dimaksud DWP atau dual power apa sih mbak? Jadi untuk gejluk dual power itu bisa diisi anginnya, ini perbedaannya di sistem pengisiannya aja ya sobat bedilers. Jadi untuk pengisian angin untuk gejluk dual power itu bisa diisi menggunakan gejluk manual. Jadi nanti di gejluk manual ini tuh bisa. Terus nanti kalau yang punya pompa PCB juga bisa pakai pompa atau nanti pakai kompresor juga bisa. Jadi untuk pengisian anginnya banyak pilihannya ya kalau untuk jenis gejluk ini. Makanya ini tuh jadi rekomend banget buat konsumen yang mungkin dananya mungkin masih kurang atau masih ingin irit di pemakaian hobinya buat senapan ini. Jadi masih belum punya pompa, itu nggak apa-apa, ini rekomendasi banget. Karena nanti kalau gejluk itu bisa manual ya sobat bediler, nggak harus beli pompa gitu. Tapi kalau punya pompa
ya lebih mudah banget karena untuk pengisian anginnya lebih praktis ya tentunya. Nah, untuk senapan jenis ini bisa dilihat ya, Popor Gamo ini warnanya cantik banget, enggak cantik sih. Ganteng banget deh. Jadi ini tuh warnanya ganteng banget, hitam ya, full hitam. Ini bisa dilihat, saya jelaskan dikit aja ya. Jadi untuk popornya terbuat dari kayu mahoni pilihan. Ini udah pasti ringan namun tetap kuat ya. Dan untuk ini ada bantalan popornya juga di sini, jadi mudah banget ya, bikin nyaman kalau buat di pundak. Dan juga langsung ke laras ya, larasnya panjangnya 60 cm. Ini terbuat dari bahan baja pilihan dengan alurnya 12 ulir, terus OD-nya 9 ya sobat bedilers. Dan untuk diameter tabung ini OD-nya 25 ya sobat bedilers, jadi sesuai namanya. Ini tuh cucuk pas sepatinya OD-nya 25, jadi tabungnya 25. Nah, untuk pengisian anginnya ini nanti bisa diisi di 2700 PSI atau itu maksimalnya. Tapi kalau untuk safety-nya bisa diisi 2500 PSI aja ya sobat bedilers. Dan nanti kalau untuk pengisian full itu bisa digunakan sekitar 25-30an tembakan. Jadi lumayan banget, bisa dibuat untuk perjalanan jauh ke hutan ya. Ini bisa banget. Terus apa lagi? Oh, ini udah ada manometernya di bawah. Jadi ini nanti memudahkan sobat bedilers ketika ngecek tekanan anginnya. Dan untuk akurasinya ini bagus banget ya sobat bedilers. Akurasinya kisarannya 30-40 meteran. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Terus juga untuk jarak tembakannya kisaran 100 meter lebih. Jadi ini tuh ampuh banget buat ngebasmi di game ya. Ini bisa, karena kita sudah banyak banget testimoni senapan gejluk Pasepati Gamo ini untuk numbangin babi juga bisa. Jadi buat sobat bedilers yang bingung pengen beli senapan yang buat ngebasmi big game buat babi gimana mbak, nah yang murah-murah aja ini bisa banget. Nah, untuk senapan ini, untuk gigi atau personelnya ini ada 4 ya sobat bedilers. Nanti mudah banget makainya. Dan juga untuk senapan ini kalibernya 4,5, jadi tidak perlu khawatir nanti senapannya juga sudah ada STKS-nya. Untuk kaliber 4,5 masih aman ya sobat bedilers, jadi masih tergolong kategori olahraga. Kemudian untuk senapan ini bisa dipasangkan ini whisper atau keker manual pada setiap unitnya. Jadi ini bagus banget pokoknya, saya sampai bingung ini ngomongnya kayak gimana sobat bedilers. Jadi buat sobat bedilers yang pengen order senapan ini bisa langsung hubungi CS kami di nomor di bawah ini. Nanti kalau transaksi juga pastikan hanya di 2 nomor rekening di sini. Dan kalau maunya beli COD bisa nggak mbak? Bisa, kita juga bisa COD. Nanti kalau untuk COD tetap kita bantu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan juga kalau COD itu pastinya lebih mudah banget ya sobat bedilers, langsung bayarnya ke kurirnya. Dan juga apalagi, oh ya, kalau belinya di Tokopedia atau di Shopee bisa nggak mbak? Bisa, kunjungi juga Shopee dan Tokopedia kami di GIS Asport Indonesia. Terus jangan ragu kalau beli senapan, pastikan cuma beli di GIS Asport Indonesia, karena di kita sudah pasti terjamin sampai ke tujuan ya senapannya. Jadi no tipu-tipu. Terus juga kalau beli di GSA ada garansinya, harganya terjangkau dan juga berkualitas sobat bedilers. Jadi kita pastikan senapan yang kita jual insya Allah berkualitas. Terima kasih sudah tonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nanti tak kasih tahu bocoran harganya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.